Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ala halal family. Welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we're gonna react to how vanilla is made and, you know, what's the whole process. The video is by Baratan ID and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So without further ado, let's get started with this video. Okay. Let's see what's the process. Gotta stay hydrated, especially with Mr. Halal bottled water. Village of Sajang. Sehingga bisa diekspor bahkan sampai ke Amerika Serikat. Nah, pertanaman panel ini sudah oleh sertifikat organik dari lembaga sertifikasi dari Control Union dari Amerika Serikat dan sudah menghasilkan panel ini kira-kira sampai saat ini sudah mencapai nilai ekspornya 3 miliar rupiah. Marilah dengarkan sekarang. Oh, that's a lot of work. Each piece by hand. Kebetulan kaum milenial yang menyukai pertanian. Saya Ruslan, salam pertanian Indonesia. Saya merupakan salah satu petani di generasi ketiga di kelompok tani Grosoko. Third generation of farmers, masyaAllah. Kami melakukan mitra dengan rempah organik yang membina kami sampai kami bisa sampai saat ini yang memberikan begitu banyak manfaat. Dan perkiraan kami di tahun kemarin kami memiliki hasil panen sampai 15 ton dan perkiraan kami pada tahun ini masyaAllah 15 tons. Memiliki hasil panen yang lebih dari itu yang nilainya cukup lumayan tinggi bagi petani kami, itu sekitar 3 miliar. Pada saat ini kita mengetahui bahwa adanya musibah yaitu COVID-19, akan tetapi produksi panen kami itu tidak berkurang besar karena pertanian perkebunan. So it seems like it's a lot of work. Diserap oleh pasar internasional. Kelompok kami benar-benar mengikuti sertifikasi organik internasional. And they got organic certification. Adalah mitra dari kelompok petani Panili. Salah satu anggota kelompok kami yang menggunakan sistem dan pola pertanian. This one is inside the greenhouse. Semuanya berhasil berbuah, itu akan kita bisa perkirakan hasilnya sekitar 9.000 kilogram vanili basah. Ini kalau kita hitung dari angka dengan harga yang ada yang sekarang ini, luar biasa, cukup fantastis nilainya, yaitu lebih dari hampir 1 miliar lebih. Masyaallah, how many plants are there? Look at that. It's a huge greenhouse. Sortasi ini atau ada pemilihan vanila-vanila yang dengan kualitas, ada kualitas grade A, ada kualitas grade B, ada kualitas grade C. Inilah cara prosesnya ini. I would have loved to see how does it go from the plant to like these things. Proses dan hasil panen vanili dari kelompok petani dengan cara panen selektif dengan hasil yang demikian seperti ini. Kemudian ada yang seperti ini adalah yang untuk adalah grade extra grade yang di sini hanya panen rumput yang dilakukan oleh kelompok petani dan juga membuat I think it requires a lot of care, that's why they're using their hands and they don't want to break it. Apa namanya customer yang ada di luar. That's really cool, guys. This is the first time I've seen an actual like vanilla tree and the actual vanilla itself. I like vanilla, you know, it's a pretty good flavor. Usually ice cream, I like vanilla ice cream, is simple, or strawberry. One thing that I found out is how vanilla extract is made. Supposedly vanilla extract, if you guys search it, it's comes from an animal, which was pretty weird for me to find out. But vanilla itself, like actual vanilla, comes from the plant tree. So do search it for vanilla extract and find out where it comes from. And if you do find out, smash that like button and subscribe to the channel. And if you guys like me to check out any other videos, you can put your suggestions in the comment section below. And as always, thank you very much, guys, for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.